sahabat onlineku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya kawan, dan semoga kita semua bisa sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini Giovanni mau mengajak teman-teman subscriber aku untuk jalan-jalan ke Petani yang berada di Pok Fulam, negara Hong Kong. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih Betani itu? Betani itu adalah gereja tua. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di gereja tua yang berada di Pok Fulam. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat-sahabat aku yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Thank you. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berjalan menuju ke Betani atau menuju ke gereja tua yang berada di negara Hong Kong dan di daerah Pok Fulam. Jadi, Betani ini dibangun pada tahun 1875 oleh French Society of Foreign Mission sebagai sanatorium pertama mereka di Asia Timur, di mana para misionaris yang sedang sakit dapat disembuhkan dari penyakit tropisnya sehingga bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Nah, pada tahun 1875 dan seterusnya, Betani ini menerima sekitar 6.000 misionaris dan menjadi basis penting bagi pekerja misionaris Gereja Katolik Prancis di Asia Timur hingga ditutup pada tahun 1974. Jadi dulunya gereja Katolik ini dulu digunakan seperti rumah sakit ya. Jadi orang Prancis itu yang berada di Hong Kong, dia itu sakit ditampung di gereja sini sampai sembuh. Jika tidak sembuh ya sampai umur dia tidak ada, seperti itu. Jadi ini dulu tempat untuk menampung orang Prancis yang berada di Hong Kong, teman-teman. Namun sekarang tempat tersebut kemudian diambil alih oleh pemerintah Hong Kong dan disewakan ke Universitas Hong Kong dari tahun 1978 hingga 1997. Nah, pada tahun 2002 pemerintah memutuskan untuk menyewakan gereja ini ke Akademi Seni Pertunjukan Hong Kong untuk menampung sekolah film dan televisi. Nah, pekerjaan restorasi dan konversi selesai pada tahun 2006 dan Betani ini telah berfungsi sebagai kampus kedua akademi sejak saat itu. Jadi saat ini gereja ini digunakan sebagai kampus ya teman-teman. Selain itu di gereja ini meskipun kita sudah booking ya teman-teman, kita itu tidak boleh asal masuk dikarenakan di dalam gereja itu kebanyakan sedang menjalankan pernikahan seperti itu. Jadi selain booking untuk acara pernikahan, kita itu biasanya dilarang untuk masuk. Seperti saat ini saya itu sebenarnya sudah booking untuk melihat-lihat yang berada di Betani ini, tapi ternyata di dalam itu sedang ada acara pernikahan orang Hong Kong dan akhirnya kita tidak diperbolehkan untuk masuk dan akhirnya kita hanya bisa jalan-jalan di bagian luarnya saja karena di dalam masih ada acara dan kita bukan termasuk undangannya, begitu teman-teman ya. Jadi di Betani ini siapapun yang mau menikah di Hong Kong nih ya, kalau memboking Betani ini itu tidak ada dipungut biaya, jadi free, begitu ya teman-teman ya.
Dan di sekeliling Betani ini dulunya, nah ini bagian bawah sana itu adalah kandang sapi ya dulunya itu. Tapi sekarang sudah tidak ada, jadi sekarang seperti hutan belantara saja. Tapi dahulunya itu adalah kandang sapi teman-teman. Jadi kalau ada yang memandu, kita itu bisa diajak ke bawah sana. Tapi karena hari ini tidak ada yang memandu, jadi saya hanya melihat dari atas saja ya. Sebenarnya di bawah sana itu masih banyak banget peninggalan-peninggalan bangunan tempo dulu teman-teman ya, seperti kandang sapi, pokoknya masih banyak banget deh, karena di area sini dulu itu digunakan sebagai peternakan sapi perah atau pabrik susu begitu teman-teman. Oke, sahabat subscriberku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya. Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya. Dan saya juga tak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua sahabat aku yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Tanpa kalian semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Hanya ucapan terima kasih yang hanya saya bisa ucapkan. Semoga sahabat-sahabatku dipermudah segala urusannya, dan yang belum mendapatkan jodoh semoga segera dipertemukan jodohnya, dan yang belum mendapatkan momongan semoga segera diberi momongan, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh, dan semoga kalian semua diperlancar di segala urusannya. Dan saya akhiri video saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Goodbye.